Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil dan juga Ayah Dapa. Ya. Alhamdulillah teman-teman, di sini keadaan kami baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Nah teman-teman, jadi di video sebelumnya itu kita menyiapkan bahan-bahan untuk meneruskan pembangunan pondok sawit teman-teman, karena di sini itu sebagian sudah kita tanamin sawit, jadi insya Allah pondok ini akan jadikan pondok sawit. Sebenarnya hari ini itu kita itu jadwalnya itu cari bahan gesek kayu persegi ataupun kusen balok untuk kita pasang ambang dan juga piabung. Namun teman-teman, berhubung sensu kita itu bisa hidup, namun itu sangat susah sekali untuk hidupnya, dan kalaupun hidup teman-teman itu tidak normal. Oleh karena itu kita masih usahakan untuk cari solusi bagaimana agar kita bisa mendapatkan kayu kusen itu dengan cara digesek teman-teman. Nah jadi mohon doanya, mudah-mudahan ada solusinya sehingga kita bisa segera untuk menggesek kayu untuk rangka atas teman-teman. Nah jadi hari ini sehubung kita belum bisa gesek dan juga belum bisa cari kayu di luar, jadi itu Ayah Dapa hari ini katanya mau mulai masang dinding bagian bawah teman-teman, supaya ini enggak goyang. Itu Ayah Dapa ya. Dan juga ini nanti untuk bagian atas kata Ayah Dapa, ini nanti bisa di setel ataupun lutnya bisa diatur lagi teman-teman. Tuh. Hah? Apa sih? Nah teman-teman, jadi nanti walaupun ini di dinding ada apa ya, masih bisa kita atur ya tegak lurus tiangnya tuh. Jadi kita mau ngerjakan yang bisa kita kerjakan dulu. Oke teman-teman, bismillah, mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan kita diberikan kelancaran. Halo, lu jadi kena ya, Kak? Halo, enggak kan? Hah? Oh, sekarang mau kena ya, Kak? Ngilak, Kak. Kita lah, ya, Kak. Ah, oh. Yeah.
Ah, cukup lah. Meter kan? Heeh. Sikak dah. Meter sih. Nama sikak tak tahu cuma 2 meter. Kalau ini ngeliling di sikak berarti tangginya di sikak. Sikak tanggi. Pokoknya ngijun tangganya pokoknya di sekup atap. Oh. Makanya tidak bohong. Ya? Itu jawab. Mana ya? Kenal kamu? Oh, kamu situ. Ada apa kuda? Letak beli tu sebelah. Pas dekat sini. Aja lah. Kami kat dulu. Jadi loh kali ini. Kita loh kita akut. Ada tu. Kelihau kan? Naik dulu ke? Oh, naik lagi? Ih, lagi. Dem. Bawa dikit ya. Dikit dulu ni. Tapi tanah tu dengi. Tanah kalau? Tanah kalau? Jauh ke jauh? Jauh ke jauh tu? Kau jauh tu? Ayuh dulu di selang lagi ya. Lam jawab kali. Kita gitu dengan itu. Tidak. Kurang tuhu juga. Belah tu, kurang tuhu. Itu dulu, kalau selang lagi, ya. Sami. 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 Lu mantap ya. Sami. Sami. Kamu sih sih kak kena ya. Ini kak berisi salah. Ini pegang dulu. Awak tak tahu. Aduh, ini pegang dulu. Pegang ya. Ini ambil. Nanti awak bisa tegak. Emak. Tuh. Ya kan ya? Tuh di sini kan? Di sini. Boleh tulai? Oh, nak ini juga. Nah, tidur lagi. Ini lah. Ini lah ya? Oh. Mana ini ya, yuk. Deh. Oh, ini kan? Nuhun dikit. Dikit cuma. Mana gak cucu aja. Thank you.
biarkan saja. Mati. Ini ekor, Mas tadi. Ekor kayak ini kalau gini. Tahu. Kami ini dia enggak kelihatan ini. Ini pasang itu dulu. Pasang untuk pintunya itu kan. Cek magi cek situ lah. Ini kita pakai papan itu. Kita tinggi ni kan? Tahu je, ini nak beli. Naik dikit. Dem. Lagi ni lah. Bawa itu beda. Bawa yang lagi itu. Bawa kak. Nah, aje ini. Aje ini. Aje pasak ini. Tiga hari. Enggak lagi. Kalau tak enggak. Aje. Sebab mesti tinggi yang dia, tinggi dia ni jauh. Mana itu jauh. Duduk dulu. Aku tak? Thank you.
yang depannya. Mau bikin tangga darurat dulu teman-teman. Kita naik. Kita juang terus. Ada gara. Alhamdulillah teman-teman, jadi sekarang sudah bisa naik tangga. Alhamdulillah ada darurat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah melanjutkan pembangunan pondok. Dan sebenarnya teman-teman, kita itu targetnya yaitu untuk membelah kayu dulu untuk merancang bagian atas teman-teman. Namun karena sensu kita macet, bisa dikatakan rusak teman-teman, jadi kita pasang dulu dinding supaya tiang piabung itu kuat teman-teman. Tuh. Dan ini nanti masih bisa dulu teman-teman untuk nyari kelurusannya. Tuh, jadi alhamdulillah dan mohon doanya, mudah-mudahan
kita ada solusi untuk mendapatkan sensu teman-teman, agar kita bisa menyiapkan bahan untuk meneruskan pembangunan pondok ini teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, kita akan lanjut kegiatan di pondok hutan. Tuh, ini penampakannya sementara. Nah teman-teman, jadi selesai kita kegiatan membangun pondok karena hari panas teman-teman. Jadi kita lanjut kegiatan membersihkan area pondok hutan. Nah kita itu punya rencana, kalau diberikan jodoh mungkin dikabulkan, kita ingin buat sesuatu di sini teman-teman. Nah, jadi bertahap kita membersihkan dulu babat area pondok. Nah itu pondoknya atau gazebo kita. Tuh, kita babat dulu teman-teman. Ini akan kita babat tembus sampai dengan kamar mandi atau toilet. Ayo.
Iya, nama lagi anu pemamang dulu, Mang Ani. Udang sepi. Ini jangan jangan kalian. Ini jangan jangan kalian. Oke, kita umang ya.